Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah final pembersihan bundaran Soekarno SMK Bebunga dan pencetakan paving melalui media pembelajaran Merdeka Belajar oleh siswa. Sini Pak, di dalam Pak. Ini hasilnya. Jadi ini kayak pohon batangnya di bawah. Di atas tercap. Ini adalah momentum dokumen mandornya, sejarah mandornya, Pak. Penggagasan paving block melalui siswa jelang hari ulang tahun SMK yang ke-13. Dan ini adalah puncak terakhir sudah untuk kita mencetak. Semen sisanya harus diamankan, kemudian pemasangan paving di sini. Halo, bagaimana kamu disogok untuk menyusun paving atau ditekan? Mengikuti arahan ya, untuk berpartisipasi dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan yang hari Minggu nanti akan dilaksanakan. Nah, ini persiapan untuk turnamen bola voli. Dan sebentar ini akan diratakan apakah pakai bomak atau TLB. Yang pastinya hari ini harus tuntas. Sementara pagar dicat juga. Pembuatan pagar ini untuk hari Minggu. Kemudian tempat duduk. Kemudian depan itu pengecatan pagar. Pembuatan tempat duduk, pengecatan pagar, pembuatan stand basar siswa di sana. Pembuatan bazar siswa. Nanti celeng bening nanti airnya ini. Kalau dulu tertimbun oleh paving-paving dan lumpur atas ulah anak-anak TK SD dengan yang belum. Sekarang dinormalisir kembali. Oh iya, anunya itu pembuangannya keluar. Mana bisi tadi diambil? Woi, mana bisinya tadi diambil? Besi tadi yang diambil oleh orang. Yang itu kan Pak, yang panjang. Mana? Iya. Mana iya? Itu di bawah Pak. Ambil dulu. Ambil dulu. Cepat mi. Cepat nak. Kamu shooting dulu. Kita akan buat Apa gunanya ini?
Fer. Bantu nih, bantu. Masuk TV lo. Masuk TV. Oh. Enggak apa-apa, aduh. Pukul balik. Masuk TV lo. Bagi bilang itu masih ada di sana nih, ada masih ada dua itu. Oke. Kita akan cabut tenda, angkat semen yang sisanya. Dan kita akan retakan, finalkan hari ini. Iya, kita ambil ini untuk menyeratakan. Jangan dulu itu. Yang dari sana. Jangan di sini. Ini kan jadi dasar. Oke guys, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.